Have either of you guys ever studied quantum physics? The quantum realm is like its own microscopic universe. To get in there, you have to be incredibly small. I got stuck in there. I'm sorry, that must have been a very long 5 years. Yeah, but that's just it. It wasn't. For me, it was 5 hours. Are you talking about a time machine? No. No, of course not. No, not a time machine. This is more like, yeah, like a time machine. I know, it's crazy. Kalau kamu nonton film Avengers Endgame, ada yang menarik dari sisi sains. Konsep mesin waktu yang dipakai di film ini kelihatan lebih masuk akal dibanding film-film bertemakan mesin waktu lainnya. Ini karena film ini banyak menyisipkan teori-teori sains modern yang agaknya, walau tidak semua, mendukung konsep perjalanan waktu versi Avengers. Karena itu, ada beberapa dialog menarik di film ini yang menyinggung konsep mesin waktu di film-film lain yang tampak tidak masuk akal. Who told you that? Star Trek, Terminator, Time Cop, Time After Time. Quantum Leap. Wrinkle in Time, Somewhere in Time. Hot Tub Time Machine. Hot Tub Time Machine. Bill and Ted's Excellent Adventure. Basically any movie that deals with time travel. Die Hard? No, that's not one. This is known. I don't know why everyone believes that, but that isn't true. Mesin waktu versi Avengers terinspirasi dari sebuah cabang ilmu fisika yang disebut fisika kuantum, yang salah satu penemunya adalah Einstein. Ilmu ini mempelajari perilaku partikel di dalam atom. Dan memang, kalau kamu mempelajari ilmu ini, banyak keanehan yang terjadi, seperti yang dialami oleh Ant-Man dan Doctor Strange. Kita akan bicara soal kuantum lebih jauh nanti. Sekarang kita bahas dulu latar belakang mengapa Avengers benci dengan konsep waktu yang ada di film lain. Not if we strictly follow the rules of time travel. That means no talking to our past selves, no betting on sporting events. I'm gonna stop you right there, Scott. Are you seriously telling me that your plan to save the universe is based on Back to the Future? Siapa yang nggak tahu film Back to the Future? Film ini sangat fenomenal untuk film fiksi ilmiah bertema mesin waktu. Memiliki 3 seri dan semuanya sukses memukau penonton dengan alur ceritanya. Konsep perjalanan waktu di film ini sederhana. Kalau kamu kembali ke masa lalu, kemudian mengubah kejadian di masa itu, maka itu akan memicu perubahan besar di masa depan. Dan ini adalah konsep paling umum dari perjalanan waktu yang ada di hampir semua film. Tapi konsep ini bertentangan secara logika. Para ilmuwan menyebutnya Grandfather Paradox. Bayangkan, seandainya kamu pergi ke masa lalu, kemudian membunuh kakekmu sendiri yang masih bujang, apa yang terjadi? Maka ayahmu tidak pernah lahir, dan kamu pun otomatis tidak pernah lahir. Kalau kamu tidak pernah lahir, bagaimana mungkin kamu melakukan perjalanan waktu untuk membunuh kakekmu? Mustahil. Ini yang dihindari di film Avengers Endgame. Wait a second, let me ask you something. If we can do this, you know, go back in time, why don't we just find baby Thanos, you know, and... First of all, that's horrible. It's Thanos. And secondly, time doesn't work that way. Changing the past doesn't change the future. Pasti kamu akan bertanya, bukankah para Avengers sendiri mengacaukan masa lalunya? Seperti Captain America yang bertarung melawan dirinya sendiri, Thor bertemu ibunya, Loki kabur, dan sebagainya. Bukankah ini akan mengacaukan masa depannya? Kamu perlu tahu bahwa di dunia Marvel berlaku teori Parallel Universe atau Multiverse. Bahwa versi kehidupan tidak hanya satu, tapi banyak, hampir tak terhingga. Apa yang dilakukan Avengers ketika pergi ke masa lalu menciptakan cabang realita yang baru, yang berbeda versi dengan realita Avengers di tempat asalnya. Dan dua realitas ini berjalan masing-masing dan tidak saling berhubungan. Maka itu, apapun yang dilakukan Avengers tidak berpengaruh pada masa depannya. Infinity Stones create what you experience as the flow of time. Remove one of the stones, and that flow splits. Now this may benefit your reality, but my new one, not so much. In this new branch reality, without our chief weapon against the forces of darkness, our world would be overrun. Parallel universe bukan karangan semata. Dalam sains, teori ini ada. Ya, walaupun tidak semua ilmuwan setuju, teori parallel universe merupakan salah satu interpretasi dari fenomena aneh dalam fisika kuantum. Kuantum berasal dari kata kuanta, yaitu ukuran terkecil dari sebuah materi. Partikel seperti elektron, proton, dan neutron yang ada dalam sebuah atom bisa disebut kuanta. The quantum realm is like its own microscopic universe. To get in there, you have to be incredibly small. Ketika para ilmuwan mencoba mengamati perilaku partikel-partikel ini, kejanggalan demi kejanggalan ditemukan. Elektron yang digambarkan seperti planet bisa berpindah orbit tanpa melewati jalur di tengahnya, seakan hilang di satu tempat dan muncul di tempat lain.
Kemudian sepasang partikel bisa berkomunikasi sekalipun dipisahkan jutaan kilometer jauhnya tanpa jeda. See, the rules of the quantum realm aren't like they are up here. Everything is unpredictable. Is that anybody? And here we are, the granddaddy of all quantum weirdness, the infamous double slit experiment. Dan yang lebih aneh, dalam sebuah eksperimen yang disebut eksperimen celah ganda, ketika partikel-partikel satu persatu ditembakkan ke dua buah celah sempit, ia membentuk pola interferensi seperti halnya gelombang air atau gelombang cahaya, seakan-akan setiap partikel melewati dua buah celah itu secara bersamaan. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself. To hit the wall like a particle. Keanehan ini memang hanya terjadi di alam kuantum, tapi para ilmuwan harus menerjemahkannya ke alam yang lebih besar. Karena tujuan dipelajarinya ilmu ini adalah untuk menemukan cara kerja alam semesta dari titik paling kecil, yaitu partikel. Tapi keanehan-keanehan tadi membawa para ilmuwan ke dalam perdebatan panjang. Einstein sebagai salah satu penggagas teori ini bahkan mengatakan bahwa teori ini belum lengkap. Hingga ia meninggal, ia belum menemukan jawabannya. Sementara yang lain mempunyai banyak interpretasi. Salah satu interpretasi paling ekstrim adalah Many Worlds Interpretation, atau yang kita kenal sebagai Multiverse. Bahwa keadaan partikel yang tidak bisa diprediksi membawa kesimpulan gila bahwa dunia ini tidak hanya satu, tapi banyak. Why can things in the quantum world hover in a state of uncertainty, seemingly being partly here and partly there? After all, are made of atoms and particles, seem to always be stuck in a single definite state. We are always either here or there. Other physicists believe that all of the possibilities that exist in the quantum world, they never do go away. Instead, each and every possible outcome actually happens. Only most of them happen in other universes, parallel to our own. Teori ini yang dimanfaatkan oleh Marvel, terutama dalam Doctor Strange. What if the fabric of reality was but a single thread of something much larger? What if your universe was just one of many, a multiverse? Would time be the same there? Would it flow as freely as water in any direction? Could travel between those realities be possible? What if you could be in two places at once? Ada satu lagi yang menarik. Tony Stark menyebut istilah Dutch proposition. Really quantum impossible. Fluctuation messes with the Planck scale, which then triggers the Deutsch proposition. Can we agree on? Dutch adalah seorang ilmuwan yang expert dalam teori kuantum, dan ia adalah penggagas quantum computing, atau komputer yang dibuat berdasarkan teori kuantum. Dalam salah satu tulisannya, dia membuat tulisan tentang closed timeline curve. Dalam bahasa sederhana, perjalanan waktu ke masa lalu mungkin secara teori kalau waktu melengkung dalam kurva tertutup. Ini digambarkan seperti kertas yang digulung membentuk apa yang disebut Möbius strip. So, I'd like to run one last sim before we pack it in for the night. This time in the shape of a Möbius strip, inverted, please. Processing. Maka garis waktu akan menempuh semua lintasan hingga ia kembali ke titik awal. Inilah ide dasar Tony Stark membuat mesin waktu. Itulah beberapa kajian sains yang bisa dipelajari dari Avengers Endgame. Tapi bagaimanapun, film ini hanyalah cerita fiksi. Adapun teori-teori sains yang dipakai hanya membantu membuat ceritanya menjadi menarik untuk ditonton dan menjadi hiburan semata.